Gelah beta terakhir guys, penutupan video hari ini. Dikasih bonusan guys sama ini Bang Seri, gile. Yo, halo sobat gamer semua, balik lagi bareng gua di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys, kita bakal balik lagi buat main game Heroes versus gitu ya. Jadi kemarin kan sempat ada yang request juga gitu ya, Bang, lanjutin mainin game Heroes versus ya. Terus ada game DKJ juga, nanti bakal gua mainin ya game-gamenya ya guys. Saya senang aja karena sekarang gue lagi nyariin itu save data untuk DKJ ya. Kemarin datanya itu ya gak sengaja kehapus sih, jadi mesti ngulang lagi. Jadi sekarang gue perlu nyari yang benar-benar 100%. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing grinding lagi untuk level-level karakter yang mau dimainin gitu ya. Nanti kalau udah bakal gue record guys ya. Oke lah, jadi di video kali ini guys ya, kita bakal nyobain itu mod untuk game Ultraman lagi kebiasaan. Untuk game Heroes versus ya. Dan ini adalah mod buatannya dari channelnya Seri Zero atau Tokusatsu Game Arts. Dan ini benar-benar kece banget guys ya, kalau kalian lihat ya. Zero-nya itu dimod jadi karakternya Ultroid Zero ya. Untuk bagian selection karakternya ini keren guys ya. Kalau misalnya karakternya jadi 3D gini ya, bukan cibi-cibi ya. Oke lah, kita pilih dulu karakternya guys ya. Nah, karena gue udah lama juga nggak mainin gamenya, di sini gue bakal pemanasan sedikit gitu guys ya. Kita akan memanaskan skill-skill kita yang sudah lama tidak terasa gitu ya. Gue bakal lawan siapa ya? Kita lawan Gundam aja kali ya, buat ngetes aja gitu guys ya. Levelnya ntar perlu dinaikin sih harusnya ini levelnya cuy. Bintang 3 lah guys ya. Oke, kita berangkat guys ya. Nyoba-nyoba dulu sekalian lihat modnya guys ya. Dan ini nanti kalau kalian pengen download modnya, kalau nggak salah sih linknya udah di-share juga ya sama Bang Seri guys ya. Nanti bakal gua cantumin itu link ke modnya langsung guys ya. Nice banget guys ya untuk detailnya ya. Kalau bagian tangan itu memang agak susah guys ya, karena tangan Ultra Zero yang mekanik itu memang agak susah untuk detail satu itu guys ya. Oke, masuk-masuk kita langsung adu tembak-tembakan guys ya. Wow. Bentar, gue penyesuaian sedikit guys ya. Ini R untuk pakai kartu di bawah ya. Oke, ini untuk naikin. Kabur bang. Waduh. Nahan apa ya? Nahan apa ini? Lama gak main. Oke, udah nemu guys, gue udah nemu ya. Nahan kita pakai L1 ya, kita cas dulu. Oke, gue udah mulai terbiasa. Ini untuk loncat, kotak untuk nyerang, segitiga. Oke, udah lah, gue udah ingat guys ya. Tenang. Kita langsung serbu aja dia guys. Ini mah ngepur gitu guys, gara-gara level kita udah tinggi banget gitu ya. Jahat ya gue. Hei, baru aja mau ini sih. Bentar bang. Nah, serangan balik dimulai gitu ya. Langsung aja tak ulti dia bang ya. Gak usah ulti dulu lah. Combo mombo sudah kembali kita guys ke medan pertempuran. Ultinya nanti guys ya, pas kita lawan musuh yang levelnya udah kita naikin tinggi-tinggi guys ya. Wow. Aih, tembakannya cuy. Kita udah bisa finish mode sih ini. Tapi biarin aja dulu guys. Nyantui-nyantui aja kita. Kita juga bisa pakai jurus, bang. Oke, biarin aja dia nembak, bang. Nembak aja terus bang, nembak terus. Ini kita bisa pakai finish mode, tapi nanti gue perlu editing lagi guys untuk finish mode yang nggak enaknya di situ ya. Tahu sendiri lah guys, game ini finish mode nya kadang ada yang kena itu copyright claim dari si Bandainya ya. Curang kau, main nembak cuy. Aduh, gimana ngedekat ke dia ya? Ambing memang ini karakter satu. Oke. Aduh ulti ini guys ya. Kalau kita sih pasti menang karena total power kita itu sudah mantap ya guys ya istilahnya ya. Oke, pakai kartu ini speed down. Kok speed down?
Speed to down. Oh, itu pun mengurangi speed kita ternyata. Jadi pakai Nexus dulu kita. Oh, power kita sudah 100.000. Bye bye. Rebounds armor. Oh, ini ulti yang biasa ya, bukan ulti yang jadi ya, ultimate zero. Ya, nanti ya, ultimate zero itu mungkin bakal gua masukin di video ya, tapi ini lagi sih bakal gue edit ya untuk suara gamenya ya. Oke, kita dapat karena kita sudah mulai terbiasa guys ya, sudah kembali ke zamannya dulu, combo-combonya kita sudah bisa. Kita bakal mencoba melawan musuh yang lebih kuat dari yang sekarang guys ya. Oke, kita dapat A ya, dan di sini kalian lihat benar-benar kalau misalnya Ultra Zero-nya bisa dipakai langsung itu kece lah guys. Oke lah, kita bakal lawan Mamang Jagi guys ya, Mamang Jagi. Naikin langsung bintangnya ke maksimal guys ya, biar kita berasa tantangannya ya. Lagunya mau diganti kan? Aduh, nggak usah lah ya, tamak yang ada aja lah ya, nanti takutnya urusan lagi kita guys ya kalau lagunya copyright ya. Nanti gue tambahin lagu tambahan di belakang ya, biar lagunya itu double guys ya. Harusnya sih gue nurunin sound gamenya dulu tadi, tapi udah keburu record sih, nggak apa-apa lah ya. Harusnya sih lagu-lagu yang di sini tuh nggak masalah. Orewa Ultra Zero harusnya kau ngomongnya ya. Pokoknya untuk dari segi detail ini modnya udah mantep guys. Jarang-jarang sih ada yang bikinin mod untuk game ini ya. Apa Heroes Versus guys ya. Ada yang bikinin tapi biasanya sih nggak di-share ya link downloadnya ya. Kalau untuk modnya Bang Sri kalian tidak perlu ragukan lagi guys ya. Emang mantep banget kalau dari segi detailnya. Nanti gua bakal balik lagi juga guys ya nge-review untuk modnya UFN0 ya. Pokoknya selama bulan puasa ini bakal ada lah ya. Oke, walaupun levelnya tinggi tapi ternyata dia tidak berkutik melawan kita bang. Tidak bisa bang, tidak bisa bang. Oke, gua aktifkan Final Mode. Oke, aktifkan langsung. Nice banget lah guys ya. Moga sih nanti bagiannya hisatsunya tadi nggak bermasalah guys. Jadi kalian bisa lihat langsung guys ya, versi Zero ini pakai hisatsu wajahnya ya, Ultra Zero nya ya. Ini gue salut banget sih ya buat seri Zero sama yang lainnya juga yang pernah bikin mod untuk game ini ya. Game apa tuh namanya, Heroes Versus guys ya. Karena kalau kalian lihat karakter di sini tuh cibi-cibi guys. Jadi otomatis detail yang ini ya, dari gambar yang kita cut itu dari gambar normalnya itu harus disesuaikan sama karakternya yang cibi-cibi gitu loh. Nah, dan buat bikin yang ini disesuaikan ke detailnya kan gak mudah gitu ya. Kalau UFN0 kita pikir masih oke lah karena ukurannya itu masih cukup normal gitu ya, karakternya nggak cibi-cibi gitu guys ya. Tapi di sini itu benar-benar tingkat kesulitannya juga pasti meningkat ya daripada yang UFN0 ya. Tapi untuk yang paling susah mungkin masih dari Kaiju sama All-Star Chronicles gitu ya, karena beberapa itu harus disesuaikan sama stage. Yang ini ya kodenya beda lagi gitu guys ya. Oke lah, beta terakhir guys, penutupan video hari ini. Dikasih bonusan guys sama ini Bang Sri, gile. Gue baru sadar ada mod ini cuy. Nice. Ini apa guys? Jeep Galaxy Racing apa Belial ini ya? Setengah Belial setengah Jeep Galaxy Racing cuy. Keren ini. Waduh, next gue bakal review ini karakter gitu ya. Wajib sih. Waduh, gue dikasih hadiah tambahan ya sama Bang Seri. Mantap coy. Bang kocak.
kita hajar dia dulu guys. Tapi keren sih ini untuk detail yang Belia Rising ya ini ya. Good. Oke, kita udah bisa pakai ulti, kita pakai aja bang. Ini gue skip aja guys. Gimana skipnya ya? Coy, gimana skip? Akankah musuhnya langsung dikalahkan? Langsung dikalahkan guys. Nice. Penutupannya sangat menarik guys karena kita dapat bonusan ini guys ya. Oke lah guys, segitu guys untuk video gameplaynya. Semoga videonya bisa menghiburkan semua guys ya. Dan sorry banget ya untuk beberapa hari ke depan ya, mulai dari sekarang kemungkinan untuk jadwal upload yang sahur itu bakal gue pindahin ke jam 1 siang lah gitu guys ya. Karena kemarin gue lihat dari analitik itu ya nonton pas sahur itu dikit guys, jadi ya kita mesti nyusahin juga sama ini analitik YouTube ya. Jadi gue lihat juga teman-teman mungkin tahun ini bangunnya agak siangan dikit ya untuk sahur ya, mungkin habis sahur juga langsung lanjut tidur lagi ya, karena kan ada yang sekolah terus ada yang mau persiapan ujian segala macam gitu ya. Tapi semoga video yang kita buat selama bulan puasa ini bisa menghiburkan semua guys ya. Dan thank you juga buat Seri Zero yang udah ngasih gue kepercayaan buat nge-review mod satu ini guys ya. Dan ti kalian jangan lupa kunjungi channelnya Bang Seri Zero atau Tokusatsu Game Mars ya, karena di situ dia nge-review ya, dia ngebuat mod yang pastinya kece-kece banget untuk game UFN0 sama Heroes Versus gitu guys ya. Pasti kalian subscribe. Oke. Terakhir kalau kalian suka dengan video hari ini, jangan lupa tinggal like dan bantu share juga guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita salam Game Mars. Adieu.